Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mulai panen sialang guys. Tuh. Inilah guys, ketika musim pasang besar guys. Adit. Tuh. Ini karena alergi air nih guys ya. Wow, lebahnya guys yang minum. Mantap. Ini masih dekat dengan perumahan warga nih di situ. Guys, ini kita bos kita guys. Mantap, mantap. Ini dah, kalau butuh butuh orderan skala besar guys, itu dia bosnya tuh. Oke, kita lanjut ke batang sialang. Ini pemanjat kita, operator 2. Sebenarnya ini nggak pala banyak guys ya, karena kemarin ini kan udah diturunkan semua, kisaran 4 kali panen. Ini baru datang baru kita panen lagi. Tuh guys, mantap. Mana yang besar katanya? Oke. Adit, nanti. Ini mau beli harga. Iya, kecil kayak mas bro ya. Cuman buah. Buka sedikit gue ya, sedikit gue. Kepala ini besar-besar kan? Wah, jatuh apa bos ya kepala ini? Ini baru, jajaran baru. Baru nih. Itu kamu. Hah? Ini ujung kaya. Kaya ujungnya biji. Ini baru-baru lewati. Ini biji. Ya, dur kaya. Jual sebelah kono kaya yang kono. Sering kaya jelas kono loro ya kan. Iki loro di penuh 2000 ujung di lima di lima. Itu tak lagi baru sih. Baru tengah. Baru tengah. Ya. Seru tu kalau. Oke guys, ini teman-teman panen sialang siap-siap nih guys. Ya, pemanjat kita nih guys. Oke guys. Siap dulu guys. Ini satu hari bisa manjat 10 pohon nih guys. Manjatnya udah kayak kena sambar petir guys. Tapi di pohon cabai guys ya. Kok ke atas guys. Itu tetua kita itu guys ya. Tetua. Kosong ya, kosong. Kosong ya, kosong ya. Tolong dibantu ya. Bantu ya. Ini ada 6 tim nih guys ya. Tim panen sialang Apis Dorsata. Oke guys, pohon sialang nih posisi di Riau guys ya. Sri Indrapura, Kecamatan Mempura, Desa Kotoringin. Jangan lupa bagi ya. Tarik guys. Stop guys. Semang kau. Oke, kita lanjutkan persiapan dulu. Baru kita mulai naik. Ada sekitar lebih kurang 50 sarang. Ini pemanjat kita guys ya. Guys, kita udah di atas.
Nih. Mulai pengambilan sarang pertama, guys ya. Insya Allah berhasil. Ya guys, ini nggak banyak yang diambil guys, kisaran 13 sarang karena ini masih banyak yang baru. Ini yang udah 1 bulan setengah, 2 bulan baru kita ambil. Ini kemarin nih udah dibersihkan batangnya guys ya, karena udah panen 4 kali, ini baru mulai datang lagi lebahnya. Ini kalau semua sekitar 30 sarang guys ya. Tuh, mantap. Biasanya ini mencapai 130 sampai 150 sarang nih guys. Oke. Di bawah ada 5 orang tuh guys ya. Itu dia. Monyetnya nggak dicokot ya? Nggak disengat ya? Oh. Itu deh guys, dapat anggota baru guys ya. Itu deh guys. Saya nggak kelihatan guys ya. Mantap. Guys, itu di bawah tuh orang juga tuh guys ya. Santai-santai aja guys.
Mantap kepalanya, guys. Kutip. Pemulung dilarang masuk. Tidak, guys, monyetnya ambilin ini, guys, ya. Ambilin Rafa lebah yang dijatuhkan. Tap. Mantap, guys. Kepalanya panjang benar, guys. Guys, ini jenis madu hitam, guys, ya, madu akasia yang didapat produksi dari Nextar Akasia. Di sini rata-rata madunya hitam, guys. Ini tergantung musim juga, ya, kalau pas musim sawah atau padi. Ada juga yang madu warna putih. Tapi ini lagi nggak musim, guys, ya, belum penanaman padi. Jadi madu ini berwarna hitam kemerahan. Oke, satu tong udah turun, guys, ya. Itu dia. Tetap. Oke, ini pembannya turun aja, guys, ya. Turun dari bawah. Itu dia. Ini mau nyebrang lagi karena kalau turun ini agak susah katanya, guys. Itu dia. Spiderman, guys.
tim pemeras guys ya. Mantap kepalanya guys. What it? Mantap guys kepalanya guys. Next start Akasia nih guys. Thank you.
Oke guys, ini kita sekarang udah jam 12 lewat guys ya. Ini kita ambil satu sarang istirahat, baru kita mulai nanti lepas zuhur guys ya. Oke. Kita mau istirahat. Suruh pakai tali, Kang. Kita istirahat dulu guys ya, karena ini udah tengah hari. Bagian ini udah terdengar suara azan guys ya. Oke. Kita istirahat. Oke guys. Ini kita sekarang udah jam 12 lewat guys ya. Ini kita ambil satu sarang istirahat, baru kita mulai nanti lepas zuhur guys ya. Oke. Ini kita mau istirahat. Suruh pakai tali, Kang. Kita istirahat dulu guys ya, karena ini udah tengah hari. Bagian ini udah terdengar suara azan guys ya. Oke, kita istirahat.